6 orang ini melaksanakan kegiatan di Padang Savana atau di Bukit Teletabis, itu sedang melaksanakan kegiatan foto pre-wedding atau foto sebelum pernikahan. Saat itu ada sesi menggunakan flare asap. Ada 5 flare asap yang digunakan, yang 4 bisa dinyalakan, kemudian yang 1 ini gagal dinyalakan, terjadi letupan. Dari letupan inilah kemudian yang membakar Bukit Savana atau Padang Savana di Blok Semeru. Sehingga dalam sekejap api merambat, sehingga terjadi kebakaran kurang lebih seluas 50 hektar. Oleh karena itu kami terapkan dengan pasal tersebut dan dengan ancaman hukuman penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 1,5 miliar. Terkait dengan tersangka yang kita tetapkan saat ini, dari 6 yang kita amankan, yang sudah memenuhi 2 alat bukti yang cukup untuk ditetapkan atau dinaikkan statusnya dari saksi menjadi tersangka, yaitu tersangka atas inisial WEW, AWEW, umur 41 tahun, pekerjaan swasta, kemudian alamatnya di Lumajang. Adapun peranan yang bersangkutan adalah sebagai manajer atau penanggung jawab wedding organizer, ini freelance, wedding organizer freelance yang disewa oleh pengantin. Dan yang perlu kami sampaikan, pada saat proses memasuki Taman Nasional untuk melakukan proses pre-wedding, kami menemukan fakta bahwa yang bersangkutan atau dari manajer atau penanggung jawab WO ini tidak memiliki surat izin masuk kawasan konservasi atau kita singkat SIMAKSI. Selangi, surat izin masuk kawasan konservasi tidak dimiliki oleh tersangka. Oleh karena itu, dengan fakta dan alat bukti yang ada, kami tetapkan yang bersangkutan saat ini menjadi tersangka